Selamat siang, hai guys, jumpa lagi sama kami Bayu Samulason dengan Tisur Nono. Ini lagi ada di Desa Tawang Derayu, Kecamatannya Pulau Malan, Kabupaten Katingan. Pada hari ini ada acara ritual bayar hajat lah, ya. Tisur Nono menjelaskan. Iya, acara membayar hajat Mewu yang merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh kita di Desa Tawang Derayu. Ini bersama-sama ke seluruh desa yang juga masing-masing yang membawa peralatan atau sesajennya gitu kepada antang bagian antang tahu yang ada yang mereka berjaga kita. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Oh ya guys, sebelum dilanjutkan videonya, kalau ingin subscribe, lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru di channel kami Bayu Samulason, nanti otomatis untuk juga sih kita saksikan videonya. Oke mas, terima kasih. Laku menawar aku ajar makan kekalukinan penemuan cukup untuk menjadi kita jadi tidak penemuan cukup laku di Tawang Derayu. Anjeli lah. Iya, Anjel. Anjeli namanya. Dalam ritual ini ada ayam yang sudah dimasak, terus ada ketupat, ada lemang, ada ketupat, ada telur ayam kampung, terus ada kopi, air garam, air putih, terus ada sipa rokok, terus ada sirih pinang, ada jebuk dan lain-lain. Sama Raja Jemayar hadir ribu untuk ya ikam sama orang menerima anda. Bila sampai dia nguncan penata tambah raja tunguncan dan menyalung keringan belum buhung penting kasek nguncan penyakit. Anjuk bataran lembu, pajegari lambang lembu tu. Tanya satu kemudian ketika tukan lima. Harus makan kata lukinan, tanya mengan cukup. Dia jitu, pajar. Ikan apa ya? Akan dia yakin, akan dia umbak, akan dia percaya. Jitu ikan yang melindung, maawat. Ngaroi mengarambang, kelew huma. Terpalus ya, akan kawan nyanak jarian dusai. Kemudian ketika tu, teh belakau kawan pas. Bangat datuk kana, okel pres bari, auto jauh. Rasa Ada
Ini Bang Nono mau menjelaskan ya. Ya, ini adalah prosesnya kita memberikan sesajen kepada Balai Pak Tahu yang merupakan tempat nanti menaruh sesajen kepada Instansi Regina Talangi itu sendiri sesuai dengan yang telah terbisi ritual yang kita laksanakan. Ini lagi menuangkan di piring deh, sesajen nanti kalau di tempat keramat yuk kita lihat. Jadi apa? Ini sesajen. Nanti taruh tempat rumah keramat. Keramat. Ini lihat. Ini daun pinang, kiri ada lemang ketan. Ini ada kulit ayam, dikasih kopi. Ya, masukin ke rumah keramat. Mana gelas buang? Tuh, air putih sama baram lah. Tuh. Bawa kemana? Bawa pulang. Bawa pulang. Oh, sebagian taruh di keramat. Sebagian taruh ini dibawa pulang ini karena udah selesai ritual. Sudah selesai ritual. Yuk, makasih. Bu, tadi itu acara ritual petu. Ritual petu baik. Biar hajat lah. Jadi masing-masing dari rumah bawa ya. Iya. Bawa. Langsung nyari mau cari kita. Sama rasa hidup.
Uli tehen ke jembran apa kita. Tak laku kira lu nunggu tak jari selamat nanya untuk pada perubahan tahun lalu kan dengan tekin aja hampir lepas ya. Dari ketemina aku lu kok kayak. Laku bak ketika tu 2 telu 4 5 jahawe ujo alai je 2 telu ujo telu lembah titik petak tinggal atau hujan dan selanjutnya Bapak Pas. Ya ayun ke belah umban tapi Bapak Pas umban ada tunggu pilang mata konya. Selo kuaja kam tambun ketika tu kuaja. Mapas kita untuk kuaja ambon ketika tu kuaja menarik matan karena belep ni kuaja. Mangat te belep set kanan ke mari kanan kuaja. Belep set kanan ke pres bari. Sial hawe ke kapak yang banyak tetap atang aca de hiap. Barak kare kesini patana di sini ambon kuaja tambun kuaja. Dan kala berjuang ke belep kuaja ke belep kuaja segala ke pres bari. Sial hawe ke kapak yang banyak tetap atang aca de hiap. Barak kare kesini patana di sini ambon kuaja. Pernah kan ngamarang. Bertarung ke depan dulu, gancak ke depan dulu, Pak. Barung cerita, sejuk kerja. Lemahnya itu, itu jahat. Namun, ini kerja. Itu guna, itu jam, kabur, mengatur rasa. Kalau pambu, tarung, saya tak. Kalau tak buka, dengan kuahnya, sejuk kerja. Dia ini, itu mana? Itu kerja, rasa, rasa. Aku rasa, banget, banyak. Acaranya sudah selesai. Ya, itulah tadi rentetan acara kita Pembayar Hajat Nembong Niat dengan beberapa rangkaian acara yang kita laksanakan. Maka dengan demikian
selesai pula acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala kekurangan. Semoga kita diberkati, dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan kita doa kita pada saat ini. Terima kasih sekali lagi dan mengucapkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan.